Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Bupati, diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, beliau sekali-kali dan baru tiba tadi malam. Yang kami hormati, tim arkeologi dari Jakarta, baik itu dari Gorontalo. Yang kami hormati, untuk pemerintah kecamatan, dua wilayah kecamatan Lore Selatan, baik Lore Barat, Bapak Kapolsek, ataupun Bapak dan Ramil, yang mewakili. Yang saya hormati, seluruh kepala-kepala desa di dua wilayah kecamatan, Lore Selatan, Lore Barat, tokoh-tokoh agama dari dua wilayah kecamatan, bukan tokoh-tokoh adat, ya, dari dua wilayah kecamatan, Lore Barat dan Lore Selatan, bahkan seluruh tokoh-tokoh pemuda yang ada di dua wilayah kecamatan sebagai peserta sosialisasi pada hari ini. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita boleh hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penelitian arkeologi yang beberapa saat yang lalu telah dilaksanakan oleh tim. Kita boleh memperoleh kesehatan yang baik, hari ini kita berada sebagaimana kita ada pada hari ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang kami akan sampaikan yang pertama menyangkut kegiatan kita ini sudah agak terlambat. Nah, ini dikarenakan ada dua agenda hari ini, kegiatan upacara hari ulang tahun Korpri yang ke-41. Jadi ya semestinya kita semua ini, apalagi saya lihat peserta ini banyak pegawai negeri sipil sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang notabene nya kita harus ikut, termasuk kepala-kepala desa di dua wilayah kecamatan masing-masing kita melaksanakan ini karena perintah dari Bapak Presiden agar semua pegawai yang disipil itu harus melaksanakan upacara bendera di masing-masing kecamatan. Jadi saya kemarin saya tidak sangka kalau kepala desanya tidak diundang dalam upacara bendera yang seharusnya kita harus hadirkan kepala desa itu, apalagi sekdes semua ini. Sekdes harus tahu yang para sekdes tidak hanya ya saya undang beberapa sekretaris dinas pariwisata ada tadi ya. Kami persilakan untuk mana bapak yang dari Poso ya? Wah, mari pak, sini, di depan. Sini. Ibu, tim kami kali ini cukup besar, 24 orang dengan saya, dan tim itu tidak hanya dari instansi saya, yaitu Pusat Arkeologi Nasional. Mengenai megalitik, mungkin bapak-bapak ibu dan ibu-ibu sekalian sudah sedikit tahu apa itu megalitik, tapi saya akan sedikit menjelaskan apa itu megalitik itu. Megalitik adalah tinggalan budaya yang merupakan hasil dari kebudayaan pendukungnya atau manusia yang berasal dari alam. Jadi misalnya ada batu sekarang yang kita temukan seperti arca menhir, itu tentunya pertamanya itu dari batu lalu dibuat oleh pendukungnya sehingga menyerupai kalamba, ada menyerupai menhir, ada lumpang batu. Maksudnya seperti itu. Nah di sini tinggalan megalitik itu dibagi jadi dua, artefak yang seperti saya sebutkan tadi dan juga fitur. Fitur dalam hal ini, jadi kita tidak mencari, hanya mencari benda. Apa kalau di sini namanya kori? Kalau di sini kori. Nah, jadi saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa menjelaskan ke warga masing-masing bahwa kami bukan mencari harta karun, tapi kami mencari harta dari para pendukung peninggalan di Lembah Lore ini.
Ibu Liyani sudah menjelaskan, ada poin-poin catatan penting yang harus kita perhatikan dari penjelasan Ibu Liyani tadi. Di antaranya bahwa di Lembah Loreng ini itu mempunyai arca yang mempunyai ciri khas sendiri yang bisa dijadikan kunci umur usia nenek moyang di sini itu dulu tahun berapa. Kalau ciri-ciri itu bisa terangkan baik berupa kalama, nyengir, maupun arca-arca megalitik, itu merupakan warisan budaya nenek moyang kita dan juga warisan dunia. Jadi bagaimana informasi dan penelitian ini bisa diangkat, umurnya sebenarnya berapa, mana yang lebih tua, apakah di Indonesia atau di kepulauan Asia Tenggara. Secara utuh, saya hanya berbatasan pada pelestarian karena waktu kita tidak cukup. Dan mungkin kalau saya bicara masalah udara terus, kalau Bapak akan mengandung karena waktu kita ada sangat terbatas. Kedepan ini adalah bagaimana memahami dulu apa itu cagar budaya. Nah kemudian kalau kita lihat sekilas ya, sebagai ilustrasi bahwa arsitektur undang-undang itu pertama sudah sesuai terdiri dari 120 pasal. Betul. Yang membicarakan masalah pendidikan, penentuan terjadinya pendaftaran dan seterusnya. Tapi pada hari ini kita akan bicara masalah persediaan. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang persediaan, kita akan memberi pengertian apa itu cagar budaya. Cagar budaya itu adalah seperti perahu-perahu abad lalu yang tenggelam di dasar laut, mungkin juga ada patung-patung berada di bawah danau dan lain-lain. Itu juga masuk kategori cagar budaya. Semua itu sama, perlakuannya sama. Nah, ini juga cagar budaya itu terbagi atas dua, ada benda alam, ada benda buatan manusia. Nah benda alam yang biasa disebut ekopark itu seperti tulang-tulang yang ditemukan ibu tadi, itu merupakan kategori ekopark seperti fosil dan lain-lain yang selalu berhubungan dengan aktivitas manusia. Kemudian benda buatan manusia itu kami segera mengusulkan untuk masuk ke warisan dunia. Jadi ada tiga situs yaitu Toraja, Maros Pangkep dengan Lore Lindo ini kami masukkan, kami sudah koordinasi dengan pihak Taman Nasional. Tapi saya sekarang tidak tahu sejauh ini setelah ada pemekaran BP3 itu sudah dibawa kendali Gorontalo. Kalau semuanya terpenggal-penggal akan menjadi sulit kita ini. Tahu-tahu berada di puncak begitu, kita mau nengok ke belakang. Loh, saya itu dari mana? Gak ngerti. Apakah betul apa yang saya lakukan ini sudah menjadi satu tradisi yang berlanjut? Kalau mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu, mungkin seperti ini, saya di sini, Bapak Ibu di sana mungkin tidak umum ya. Tapi sekarang sudah jadi umum karena ada besi yang bisa bicara gitu ya. Nah, kalau dulu ya duduk sama-sama membicarakan sesuatu seperti para tokoh adat tadi ya. Karena di UNESCO itu ada banyak kategori. Nah, salah satu yang memang masuk dalam pemikiran Bu Triadi menyekat tentang kehidupan di Kajang itu, di Jawa kan juga ada kehidupan orang-orang Baduy sama, mereka masuk tidak ada listrik, tidak ada, dan masih bertahan di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini, baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Jadi mereka sendiri pun juga Baduy sudah terbagi dua, beda. Kalau kita sendiri ini berjalan beramai-ramai menuju ke sebuah modern seperti di kota kita pindahkan ke sini, kita punya keunikan apa? Habis. Apakah masih ada pekerjaan atau pelajaran muatan lokal? Ini kita renungkan bersama. Jadi kita butuh alam. Nah, seperti pelaku berjaya dunia dan seterusnya, maka kita butuh target dan tahu ukur yang jelas. Seperti apa itu? Lanjut.
saya tidak akan menceritakan itu bukunya kapan yang ini ya. 170 halaman ya. Susah untuk saya dibaca. Jadi saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ada dasar ke arah sana. Tetapi intinya cuma ada dua hal. Ada dua hal ini. Tulis yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita tulis. Artinya kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak konsisten menjalankannya, dan kita tidak konsekuen, jangan berharap warisan dunia itu ada pada. Jadi mulai tembok di kantor lurah Polri itu mulailah dari sana. Itu dijabarkan bersama-sama. Kalau tidak, kita kan punya universitas di kan di Tentena ya, Universitas Tadulako, betul.